Oke, kita langsung mulai aja Kings Battle hari ini. Oke. Gue dapat first pick, jadi kita coba aja ban dua poison sama Yuanshu. Terus oh, soalnya kayaknya gue mau main deck Xiaoqiao, decknya Wu. Soalnya lagi kuat banget, kita coba aja ya, langsung. Mudah-mudahan itu Xiaoqiao nya nggak di ban. Oke, nggak di ban Xiaoqiao. Di let's pick Xiaoqiao. Habis itu Zhou ya. Kalau nggak di pick, tapi kemungkinan besar sih ini. Kalau gua pick Xiaoqiao gini, pasti musuhnya pick Zhou Yu kalau dia pinter ya. Oke, kita lihat lihat aja nanti ntar dia picknya apa. Oke, dia pick ini. Zhouqi, Zhou Yu. Kalau Zhou Yu ini emang harus sih kalau buat lawan Xiaoqiao. Apa ya? Luxun. Luxun atau Sun Jie dulu ya? Soalnya Sun Jie ini bagus juga sih, pick duluan. Di DPS kita Sun Jie. Habis itu healer. Ya sampai dia pick Dakiao. Ya kayak gini kali ya. Let's go. Nah Sun Jie, waduh ini kayak sebelum-sebelumnya nih. Sun Jie ini gampang di counter. Taruh aja Xiao Hudun 2 di belakang nih, gawat sih kalau dia taruh Xiaodun. Please don't use Xiaodun, please 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 please. Please don't use your brain. Let's see what she's gonna pick. Oke, okay, nggak ada Xiaodun. Lumeng sama Zhang He. Jadi kita mesti taruh Luxun. Ini Luxun ini buat ngeburn backline-nya musuh. Soalnya kalau musuhnya keburn, dibantai sama Sun Jie, habis. Damage-nya berkali-kali lipat si Sun Jie. Oke, healer udah, DPS udah, sekarang ini kayak gini kali. Gue lagi mau coba nih burn depan belakang eksperimen. Oh ini kayaknya sih kurang bagus sih sebenarnya. Luxun, Luxun aja udah cukup ya ngeburn belakang, sisanya tinggal survival aja. Mending taruh kayak Zhang Jiao gitu biar bisa silence sih itunya Zhouqi-nya. Soalnya kalau Zhouqi stun depan ini abis, udah kelar game. Oh, salah gue. Aduh, Liu Bei lagi. Apa ya? Xiaoqiao lagi. Ya udahlah. Ini kemungkinan besar sih kalah sih. Pick gue agak jelek ini. I'm not using my brain. My God. I am very stupid. Udah ada Luxun, harusnya nggak usah Tai Chi lagi, salah gue. Ini Tai Chi nya useless banget sih. Nggak guna burn depan, soalnya Sun Jie nyerang belakang. Mending pick stunner aja, kalau enggak ngehi apa ngeregen anger satu.
Kayak Lubu juga lebih bagus daripada Tai Chi Chi. Nah ini nih, habis ini nih. Di stun nih sama Zouji. Kelar. Ah, salah sih, harusnya Zhang Jiao sih gue. Zhang Jiao-nya taruh di posisinya Xiao Qiao. Jadi Xiao Qiao dua depan. Jadi berharap nah, kayak tan gini, jadi Zhang Jiao-nya bisa silence si Zouji-nya. Jadi next stun-nya itu Zouji-nya enggak ini, enggak ngeluarin stun gitu aja. Ayo, ayo, kill, kill. Oh, nggak susah sih ada Liu Bei. Musuhnya nggak mati-mati. Anger gua habis. Soalnya kena stun terus Xiao Qiao yang depan. Aduh. Itu lihat Tai Chi Chi nya nggak guna banget. No. Nice, heal. Oh iya, harusnya satu anger. Anger Regen lagi satu. Waduh, ini Zouji-nya musuh nggak miss-miss lagi. Kalau gua udah pasti, kalau gua pakai Zouji-nya pasti dodge. Aduh, stun. GG. Itu GG. Wah, dots. Dua orang dots. Ya ini blunder, blunder di Tai Chi Chi-nya sih. My bad. Ini jangan ditiru nih. Cukup satu aja. Luxun, Sun Ce, stop. Satunya bisa apa aja. Stunner boleh, Chevron, Wei Yan boleh. Ya udah, kita skip aja. Kita pasti kalah sih. Itu jangan ditiru. No, no, jangan Luxun Tai Chi Chi, oke? Okay. Jadi dia dapat first pick. Jadi ban poison, Yuanshu, Sacred Kun. Musuhnya orang Thailand. X U U T M. How to read this? Oh, Yuan Shao. Oh. Tapi dia bannya White Tiger. Nice. Okay, let's go. Duo Zizi. Yes. Yes. Duo Zizi. Ketemu Yuan Shao jangan ragu. Picknya langsung Duo Zizi aja. Untungnya dia ban White Tiger. Kalau enggak, gawat. Oh. Zhang He. Nice, nice. Kita full stone aja kali ya, Chowron. Abis itu kita pick ini taruhnya satu lagi stone-nya di depan Zhang He atau depan Liu Bei ya, ini bingung. Taruh depan Zhang He kali ya, si Wei Yan. Gini kah? So. Seems good. Jadi Zouji udah bisa nge-lock si Yuan Shao depan. Zhuge Liang nge-lock DPS belakang. Chowron nge-lock si stun
si Yuan Shao juga. Nice strats. Ini nih, duo ZZ plus Wei Yan Cao Ren ini very good combo. Recommended, recommended. Oh, musuhnya ini. Regen Anger 1 sama Hua Tuo. Kita juga masih ada Regen Anger Lady Season satu lagi. Butuh Regen Anger juga ya, kita satu lagi. Atau kita taruh Pangtong di depan. Kayak gini. Ya, kayak gini bagus sih. Pangtong soalnya bisa nge-heal, bisa nge-buff juga. Bisa Regen Anger backline, ini bagus sih. Biar lebih sakit aja Zugliang sama yang lainnya. Ini pasti Yuan Shao nih di pojok. Ya kan? Waduh. Tapi untungnya dia ban si White Tiger. Jadi nggak terlalu bahaya. Itunya selama duo ZZ gue bisa jalan sih. Harusnya oke lah. Nggak mungkin kalah lah. Kita lihat. First turn mah masih belum beraksi sih duo ZZ. Masih nyantai dulu ya. Ngopi dulu. Wah. Cuman satu kan. Okay, reduce angle, nice. Cosmo Divination. Miracle Worker. Pasti miss nih, oh enggak. Soalnya biasanya Lady Zen ini sering miss. Jangan miss please. Stun. Nice. Selama Yuan Shao nya kena stun masih oke lah. Everything is good. Ini Yuan Shao ujung stun. Oke, nice. Jadi ini nih yang gue demen ya, duo ZZ ini. Oke, okay, stun tuh. Oke, okay, nice. Selama Yuan Shao stun. As long as Yuan Shao stun. Everything is good. Yuan Shao juga, nice stun juga. Oke, okay. Dua turn stun, nice. Oke, okay, ini nggak stun juga nggak masalah. Nggak ada anchor ya, Yuan Shao. Oke, baru gue bilang. Oke, nice. Stun. Stun, stun, ujung, 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 ujung. Oke, nice, stun. Ini Pangtong bagus juga sih. Nge-heal. Nge-heal lumayan banyak. Terus dia ada skill, maksudnya skillnya itu ada 30% chance buat nggak makan anger, jadi bisa ngeluarin terus dia. Dia kayak si Cao Cao, cuman nggak sekuat Cao Cao. Cao Cao kan ngeheal, maksudnya nge-restore anger kan semua temen kan, all allies. Kalau si Pangtong ini cuman backline aja, kelemahannya itu. Tuh, bagus banget sih. Main deck gue juga pakai Pangtong, nggak pakai si Sun Yu. Oke, stun, nice, easy win boys. Duo ZZ the best, nice. Let's see next match. Oh, another Thailand. Dia dapat first pick jadi ban Poison Yuan Shu, Paus biasa. White Tiger masih ada. Waduh, ini kalau dia nggak ban Yuan Shao-nya gawat nih. Kalau dia pick Yuan Shao, oh White Tiger di ban. Again? Again? Kok dia ban White Tiger ya? Padahal dia mau main Yuan Shao. Why? Ini guys, kalau main Yuan Shao jangan ban si White Tiger, sayang banget. Oke, okay, jadi duo ZZ-nya, oh ZZ-nya cuma satu, Zhou Ji aja. Zhou Ji-nya di ban ya. Shit. Pick apa ya? Who should I pick?
Yuan Shao. Xiao Kiao nya gak kena ban, tapi Zhou Yu nya di ban. Gak apa-apa lah, yang penting jangan sampai dia pick Xiao Kiao. Gawat bingit sekarang. Ini gue bisa taruh Wu Hero yang lain, kayak Da Qiao combo sama Xiao Qiao bagus juga. Jadi dia nge-heal terus. Nice combo. Xiao Qiao Da Qiao. Kalau enggak Xiao Qiao Sun Ce juga bagus sih. Jadi DPS nyerang terus. Not bad. Dia pick Sun Ce, baru gue mau pick Sun Ce. Ya udahlah, kita taktik biasa lah. Cawaran sama Wei Yan. Of course, of course. Jadi kita taruh cawarannya di lane-nya si Yuan Shao. Stun the DPS. Terus Wei Yan ke Sun Ce. Good, 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 good. Musuhnya pasti pick apa ini? Zhang He kali. Zhang He lagi kuat banget sih. Zhang He, healer. Enggak, dia enggak ada Zhang He. Ini gimana ceritanya musuhnya? Enggak ada Regen Anger. Udah gue taruh Chaoren lagi. Tepat Lubu kan DPS juga tuh. Sama Chao Chao. Gue udah ada dua nih, Regen Anger. Kayak gini kali. Like this. Good. I think good. Let's go. Jadi tiga lane ini semuanya bisa kena stun ya. Dia Regen Anger-nya cuman satu ini paling. Mentoknya satu. Yuan Shao kan kelemahannya ini. Dia nggak bisa ngerestore Anger sendiri. Mesti ada teman buat support. Tuh kan Zhang He, last pick. Oke. All is good. This should be a free win, I think. Oh no. Ooh. Tuh, gak ada mana, Yuan Shao. Turn berikutnya nggak bisa nyerang. Dan gua juga. Gawat. Ini lagi-lagi bertumpu pada si Zhouji. Waduh, 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 waduh. Sakit sih Sun Ce. Tapi kalau tadi gua dapat Sun Ce, mantap sih. Waduh gawat nih, sakit banget woi. Oke okay, nice, stun, stun. Oke okay. Good, 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 good. Stun juga, nice. Waduh Sun Ce nya jalan. No. Tipis banget. Oh untung gak mati. Good, 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 good. Tapi ada burn, burn, burn nya ini. Burn nya Luxun. Lihat darah gua. No. No. Oh, dots. Aduh, tipis banget darahnya. Ah! Oh, ini kalau Zhouji-nya gak stun. GG sih. Stun, stun, lubunya. Oh. Enggak ya? Gak stun ya? Gawat. Oh, dots. Stun, stun, di WhatsApp. Oh, mati. Nice. Ah, and then oh, mati Chaoren. No problem, no problem. Oke, okay, gila, tipis banget sih. Woo. Oke. Okay. Kalah sekali ya hari ini. Oke, okay, itu aja ya, guys. Thank you, thank you.